08 5 7 4 20 5 5 8 99. Nah, ini bisa menghubungi Mas Mukles. Intro siji loro telu papat buka dolan pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Ampel Boyolali. Pasarannya setiap hari Kliwon, dan ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2020. Dan keadaan pasarnya teman-teman, ramai teman-teman, ramai pembeli dan penjual. Ini saya dengan Mas Mukles ini bawa dagangan. Pak sinten iki? Pak Parno. Pak Parno ya, Pak ya? Pak Parno ini, Pak Parno bawa berapa Pak Parno ini? Bagaimana? Bawa pinten hari ini? Kula iklan kita di YouTube. Bawa 8 pun dimana, Pak? Loe no sama. Niku. Niki. Sampun depan aja, Mas. Beberapa sudah laku, wah ini Pak Parno ini sudah laku teman, beberapa ini salah satunya teman-teman, babon anak ya Pak? Oke. Ini juga bawa babon anak. Ini babon mana yang pira Mas? Kira-kira? Ini babon baru beranak 2 kali teman-teman, punya Pak Parno, dibawakan Mas Mukles ini. Nanti kalau ada yang berminat teman-teman, nanti bisa menghubungi Pak Parno melalui Mas Mukles juga bisa teman-teman. Nah ini anaknya lori ya Kang ya? Ini anaknya 2, babonnya tingginya kurang lebih 70 cm teman-teman. Nah ini segini saya, ini 70 cm aja. Sekitar 70 cm teman-teman. Anaknya jantan dan betina apa? Jantan dong? Apa jantan betina? Jantan dan betina, ini baru ribet. Nah ini anaknya jantan betina, poel. Kambingnya ini, nah susunya lumayan bagus. Susunya lumayan bagus teman-teman ini. Susunya ada 2. Biasanya kalau 4 itu kurang bagus. Anaknya jantan dan betina, anaknya halus-halus teman-teman. Ini anaknya usia sekitar kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan teman-teman. Babonya ini mungkin iki poel pira ya Kang ya? Ini mungkin kucing ya. Oh. Mantap ini. Bawa banyak ini Mas. Bawain banyak. Ini. Ini salah satunya kan? Ya ini sudah. Wah gede teman-teman ini. Nah ini kebual kira-kira kan? Rampas banget. Sudah rampas teman-teman. Tapi baru beranak 2 kali. Tapi kakinya masih bagus teman-teman. Nah masih bagus. Ini babon harganya berapa sih anaknya loro? Yang anaknya loro 27. Anaknya 2, jantan dan betina harganya 27. Wah. Anaknya ini. Oh ini babon anak ini? Iya. Oh ini babon anak ini? Bapak anak cilik ya kan? Anak cilik mas. Cilik gede ya? Gane berapa kan ini? Selikor saya kan dite selikor. Oh pasnya selikor teman-teman. Harganya 2.100.000. Anaknya wedok ya? Anak. Oh anaknya lana cuma 2.100.000 teman-teman. Mantel ini. Anaknya jantan mintanya 21 teman-teman. 2.050.000. Nego sithik. Oh, anake. Ki, mana pengbiras sing cilik iki, Kang? Anu pisan iki, Mas. Baru beranak 1 kali. Pembian. Poel sepasang paling Kang ya. Susunya ambingnya kelihatan ambingnya. Ambingnya kayaknya bagusan yang sana. Nah, kalau yang ini jumbo ya, Mas. Bukan jumbo ini. Harga berapa lo gede ini kan? 26 mas. 2.600.000. Nego. Besar sekali teman-teman. Bisa. Nah itu bedanya teman-teman. Ini sekitar 75 sampai 85 ini.
75 sampai 85 ya mas ya? Antara itu. Ini poal biru kira-kira ini? Rampas mas. Rampas? Sudah rampas, harganya 26. Baik. Oh, lemu, belian juga masuk 26 nego. Nanti nego-negonya sama yang punya. Yang punya pak siapa tadi mas? Pak Parno, nanti bisa menghubungi mas Muklis kalau ya. Pak Parno tadi. Terus budi mulai mas? Oke. Sing gembel-gembel yang kemarin gini? Ya, ini gembel siji sekecil tak kamu. Piro gembel kan? Siji, jalo, Wala sekat loh. Oh, berarti ini siap nyari gembel juga ya teman-teman? Sak cekle ya mas. Cekle siap ya. Ini jumbo. Punya Pak Parno teman-teman. Nanti kalau menghubungi Pak Parno diantar pakai mobil ya. Siap ngantar juga ini berarti. Tapi lokasinya belum tahu gimana nanti maksimal kemana. Ini bawa pemain banyak, kita nanti minta nomornya Mas Muklis. Kita mintakan nomornya Mas Muklis dulu. Baru jalan ke sana kita ikuti. Nanti kita mintakan nomornya. Nah yang jumbo itu harganya 26 tadi teman-teman. 26 nego, yang itu kebun anak jantan itu harganya 21 nego. 2150 nego, yang kebun anak jantan dan betina itu harganya 2.500 loh ya. Lupa tadi yang ini. Kita nomor siapa kang? 085 7420 558 99. Nah ini bisa menghubungi Mas Muklis. Ya, Mas Muklis ini tadi yang bawa punyanya Pak. Pak siapa mau kang? Parno. Pak Parno. Nah. Ini nanti harganya bisa nego-nego. Mantap ini. Lambingnya lumayan bagus yang kecil teman-teman. Lambingnya lumayan bagus yang anak kembian yang kecil. Harganya 2150. Namanya itu tadi, kalau ada yang berminat silahkan hubungi beliau, bapaknya tadi sama masnya ini. Nanti untuk harga bisa nego-nego sama yang punya. Dan semoga informasi dari saya bermanfaat. Kita nanti muter lagi. Nah ini keadaannya. Ini keadaannya saya datang ke pukul lalu teman-teman. Pukul 8:15 tadi. 8:30. Iya, Pak. Iya, Pak. Ramai. Iya, kita ya. Kita ya. Iya. Ramai teman-teman, ramai sekali. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.